Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Sahih Samsudin. Kita ikuti rangkuman hari ini. Projek Rintis Akademi Industri Peringkat Nasional akan dilancar Selasa ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia membuka ruang kepada belia, terutama pelajar lepasan SPM, untuk melibatkan diri dalam sektor pembuatan dan perkilangan. Bawa masuk petilang dan syarikat dalam program ini dan kita besarkan. Dan bila sudah ada banyak pelatih dan pekerja yang menyertainya, itu membolehkan kita terus skalakannya daripada peringkat sijil kepada peringkat diploma, kepada peringkat ijazah di masa hadapan, supaya selepas ini di masa hadapan, anak-anak muda lepasan sekolah, mereka ada dua jalan pilihan. Dia boleh pergi universiti dan belajar, lepas tu cari kerja, ataupun dia masuk industri terus bekerja dan disijilkan sehingga dapat ijazah melalui aliran ini. Jelas beliau lagi, inisiatif tersebut merupakan usaha kerajaan untuk melaksana reformasi pasaran buruh dalam negara. Pada masa sama, menangani isu berbangkit berkaitan TVET termasuk tempoh pengajian panjang, tidak menamatkan pengajian dan minat semakin berkurang terhadap bidang berkenaan. Projek Desa Mall, inisiatif kerajaan persekutuan bagi membantu ekonomi usahawan desa terus catat kejayaan apabila merekodkan jumlah jualan terkumpul sebanyak RM5.7 juta ringgit dan 38,294 unit simpanan stok SKU sehingga 30 Jun lepas. Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Abdul Kahar Abdullah berkata 4,559 usahawan desa menyertai program ini yang memfokus kepada pemasaran pelbagai produk secara dalam talian di platform e-dagang. Ia diakui para usahawan yang telah menyertai program anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah itu. Boleh katakan dalam proses pembelajaran untuk kami meneruskan produk ni dalam global, maksudnya dalam internet, Shopee apa semua ni, sebab kami nak interupkan lagi macam mana produk ni nak masuk ke dalam tu, nak memenuhi syarat-syarat apa benda yang diorang minta untuk kami pamer lah produk ni. Mereka memperkenalkan satu peniagaan secara online, iaitu melalui WhatsApp, pembayaran, order dan semuanya melalui WhatsApp journey. Itu sangat menarik bagi saya dan saya akan cuba untuk belajar yang inilah supaya peniagaan ini boleh dikembangkan lagi, bukan saja di Malaysia, dan harap boleh dikembangkan di luar Malaysia juga. Setiap peserta program pendigitalan usahawan desa diberi pendedahan teori dan praktikal membabitkan beberapa modul antaranya pendigitalan kewangan, pengurusan kerbang bayaran dan akses internet. Sambutan Hari Pengguna Kebangsaan HPK 2023 di Pavilion Bukit Jalil berlangsung penuh meriah. Bertemakan Pengguna Berdaya, Negara Rahmah Sejahtera, HPK 2023 membuka lembaran baru bagi sektor digitalisasi kepenggunaan di negara ini. Ikuti perinciannya bersama wartawan Aisyah Hisham. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga akan turut serta memeriahkan sambutan HPK 2023 kali ini. Dan bersama pada dengan saya ketika ini ialah Timbalan Menteri KPDN Yang Berhormat Senator Fauziah Saleh. Assalamualaikum YB. Salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik YB, bagi pihak KPDN sendiri, apakah pendekatan yang digunapakai untuk kita mendidik pengguna ini supaya mereka tidak lebih mudah terpedaya dengan pihak yang tidak bertanggungjawab? Kebanyakan program kita berbentuk advokasi, ya, berbentuk advokasi melalui NGO-NGO kepenggunaan kita, sama ada di kalangan pelajar, di kalangan siswa dan juga di kalangan masyarakat, ya, community. Akan tetapi dalam program-program begini kita mendekati cara advokasi ini melalui program dengan buat fun run, mall hunt. Kita juga buat apa orang kata mall hunt tu, ada treasure hunt dan ada soalan-soalan berkenaan kepenggunaan. Kita buka reruai pameran, ya, di mana kita ada penerangan dan quiz macam Shopee dan Lazada juga mainkan peranan untuk beri penerangan. PDRM juga turut hadir, ya. Dan bukan saja itu, ya, untuk mendidik pengguna, kami juga membawa konsep rahmah ke dalam program ini kerana rahmah ini memang sinonim dengan KPDN. Dan petang ini insya-Allah kita akan ada jamuan rahmah rakyat di mana ada 12
pemain industri yang terlibat dalam Menu Rahmat akan beri secara percuma. Kita meraihkan pada pukul 5.30 petang, ya, semua orang ramai, ada 6,000 pax untuk kita kongsi Menu Rahmat dalam Jamuan Rahmat Rakyat pada petang ini. YB, bagaimana pula dari segi advokasi dan saluran yang betul? Sekiranya ada pengguna yang tidak melaporkan sebarang urus niaga yang tidak bertanggungjawab itu tadi? Kita ada banyak cara untuk mengadu. Antaranya lah kita ada portal Easy Adu, kita juga ada WhatsApp, kita ada talian hotline, ya, kita ada email dan juga boleh datang ke pejabat. Akan tetapi baru-baru ini kita kenalkan satu pendekatan, iaitu aduan suri menggunakan QR code, di mana QR code itu mereka hanya boleh scan dan mereka terus membuat aduan. Jadi kita nak memudahkan, dan kita dapati bahawa tahun ini sampai hujung bulan Mei pun kita dah terima lebih 18,000 aduan. Iaitu menunjukkan kesedaran pengguna itu lebih tinggi, ya, dan pengguna sudah mula memahami hak mereka dan menuntut hak mereka. InsyaAllah, terima kasih YB. Semoga semuanya berjalan dengan lancar hari ini. Dan saya rasa itu saja laporan dari saya dari Pavilion Bukit Jalil ini. Yang sahih hanya di RTM. Terima kasih Aisyah. Di Kota Kinabalu, Sabah, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi baru saja selesai merasmikan Majlis Penutup Bulan Koperasi Kebangsaan 2023. Untuk perincian di sana, kita langsung bersama wartawan Muhammad Syafif Syahiran Denny. Teruskan Syafif. Ya, saya terima kasih. Majlis pada hari ini adalah kesinambungan penutupan kepada program Majlis Apresiasi dan Hari Koperasi Negara 2023, yang mana kejayaan kepada program yang telah dilaksanakan menunjukkan sektor koperasi merupakan sektor penting kepada pembangunan ekonomi negara. Pelbagai program telah pun disusun atur untuk memeriahkan lagi Hari Koperasi Negara yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC baru-baru ini. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, bersama dengan saya adalah pengurusi eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Encik Rusli Jafar. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Baik Tuan, apakah pandangan Tuan mengenai kejayaan program yang telah dilaksanakan baru-baru ini Tuan? Okey, sebelum itu saya terima kasih banyak kepada RTM kerana buat program lintas langsung daripada Kota Kinabalu, Sabah. Pada pandangan saya, kita ada, ini adalah program penutup, penutupan Bulan Koperasi Kebangsaan 2023. Di mana ini adalah penamat kepada program di mana sebelum ini pembukaannya dibuat di Negeri Pahang. Dan ini adalah saya berterima kasih banyaklah, ya, kepada terutamanya kepada Kerajaan Negeri Sabah, ya, kepada ketua-ketua jabatan di peringkat persekutuan dan juga negeri kerana memberi sokongan yang begitu padu kepada pelaksanaan sepanjang BKK 23 berlangsung. Dan saya dapati juga terutama juga kepada KUSKOP, ya, satu agensi dan SKM adalah agensi di bawah KUSKOP, dan juga agensi-agensi di bawah yang juga turut sama membantu, ya, perjalanan program sepanjang bulan Julai ini. Jadi saya begitu terharulah, ya, di atas komitmen oleh semua pihak dalam menjayakan Bulan Koperasi Kebangsaan 2023. Baik, difahamkan kehadiran Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zaid Hamidi pada hari ini juga membuktikan sektor koperasi sangat penting kepada masyarakat kerana kejayaan program-program yang telah dilaksanakan oleh pihak SKM. Bagaimana Tuan melihat perkembangan sektor koperasi pada masa ini? Alhamdulillah, kalau kita lihatlah sambutan yang diberikan oleh khususnya penduduk di negeri Sabah, amnya juga daripada Semenanjung Sabah dan termasuk Sarawak, ya, begitu apa sehinggakan kita lebih pada 10,000 orang, ya, mengunjungi Hari Koperasi Negara 2023. Ini merupakan satu petunjuklah kepada kita bahawa dalam usaha Suruhanjaya untuk mengkooperasikan masyarakat, kita dapati penduduk warga penduduk khususnya di Sabah begitu gairahlah datang ramai-ramai ke program kita, termasuk juga pada program hari ini yang mana
walaupun program ini secara tertutup, tetapi kita mendapat sambutan yang hebat di mana sepatutnya program pada hari ini lebih kurang 300 orang saja. Tetapi kita terpaksa extend kepada 400 orang yang melibatkan apa ni, terpaksa extend ke Dewan sebelah lagi kerana mendapat sambutan mereka begitu teruja ya, untuk hadir bersama-sama untuk meraihkan Bulan Korporasi Kemasan yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita. Baik, terima kasih Tuan. Baik, itu saja saya bawakan langsung dari Sabah. Kembali bersama saya di Angkasa Puri. Terima kasih Syafiq. Program Miti Day 2023 yang berlangsung di Midtown Perda dalam kawasan Dun N03 Pinang Tunggal, Pulau Pinang mendapat sambutan menggalakkan. Wartawan Syamila Rastam kini berada di lokasi. Mila, boleh perincikan apa yang berlaku di sana? Baiklah, terima kasih. Saya kini beritas langsung dari Midtown Perda Kubang Menerung yang terletak di bawah Dun N03 Pinang Tunggal. Dan untuk makluman, di sini sejak pagi tadi berlangsungnya program MITI Day 2023 anjuran Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dan pelbagai acara dan pameran dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta turut diadakan di sini, termasuk pelbagai jenis gerai-gerai jualan. Dan namun apa yang paling menjadi perhatian adalah eksplorasi kerja MITI Day. Dan difahamkan eksplorasi kerjaya ini telah menyediakan lebih 2,500 peluang pekerjaan dengan melibatkan penyertaan 16 syarikat asing dan tempatan daripada pelbagai sektor perkilangan dan perkhidmatan terpilih seperti kenderaan elektrik, elektrikal dan elektronik, automotif, perubatan dan makanan. Dan mereka yang datang ke sini juga bukannya sahaja daripada kawasan ini, malah ada yang dari negeri Kedah dan juga Perak. Dan selain peluang pekerjaan, beberapa syarikat turut menyediakan program latihan internship. Dan program MITI Day ini sebentar tadi dirasmikan oleh Menteri MITI sendiri, iaitu Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku dan Abdul Aziz. Dan sebentar tadi juga Datuk Sri Rizal American dan American selaku calon N02 Bertam juga turut datang ke sini dalam majlis perasmian berkenaan. Jadi setakat ini dahulu laporan saya langsung dari Kubang Menerung. Jadi kembali kepada rakan di studio. Terima kasih. Terima kasih Syamila. Hari kedua kempen PRU Dun ke-15 di Kedah berjalan lancar. Wartawan Fakhrul Razi Ismail yang melakukan tinjauan sekitar Alustar ada laporannya. Teruskan Fakhrul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah saudara, ketika ini saya berada di Bandaraya Alustar dan saya melakukan tinjauan pada hari kedua kempen pilihan raya umum Dewan Negeri Kedah yang ke-15. Dan apa-apa anda saksikan di belakang saya ini, kelihatan bendera-bendera parti-parti politik yang telah sah akan bertanding pada PRU Dewan Negeri Kedah ke-15 kali ini. Dan apa-apa anda lihat bendera parti-parti seperti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional telah pun dipasang di tengah-tengah jalan raya dan juga di tiang-tiang lampu. Dan selain daripada di sini, suasana begini juga dapat dilihat di seluruh daerah yang terdapat di negeri kita. Untuk makluman, setakat hari ini kempen pilihan raya berjalan dengan lancar dan tiada sebarang insiden yang tidak diingini dilaporkan setakat ini. Sedikit info yang ingin saya kongsikan, seramai 83 calon mewakili pelbagai parti politik termasuk calon bebas disahkan bertanding di 36 kursi Dewan Negeri di Kedah pada PRU kali ini. Dan SPR dalam kenyataan media semalam memaklumkan daripada jumlah itu 69 merupakan calon lelaki dan 14 merupakan calon wanita dari pelbagai parti yang bertanding. Untuk makluman juga, Pakatan Harapan PH meletakkan 21 calon, Barisan Nasional BN 15 calon, Perikatan Nasional PN 36 calon, Parti Rakyat Malaysia PRM 1 calon dan Bebas 10 calon. Untuk makluman juga, Dewan Negeri N34 Lunas menyaksikan jumlah calon paling ramai iaitu seramai 5 calon. Dan di Lunas sebenarnya saudara, berbanding di keseluruhan 6 negeri ini, Lunaslah paling ramai calon yang bertanding pada kali ini.
Manakala pertandingan tiga penjuru melibatkan enam kawasan, empat penjuru, satu kawasan dan pertemuan dua penjuru di 28 kawasan Dewan Negeri. Sementara itu, dari segi perbezaan umur pula, 12 calon berusia umur 30 hingga 39 tahun, 22 calon berusia 40 hingga 49 calon, 25 calon berusia 50 hingga 59 tahun dan 24 calon berusia di atas 60 tahun. Calon Perikatan Nasional bagi kerusi N31 Kupang, Datuk Najmi Ahmad, 72 tahun, pula merupakan calon tertua bertanding dalam PRU Dewan Negeri Kedah ke-15 kali ini. Manakala calon termuda adalah Dinesh, anak lelaki Bunyandi, 30 tahun, yang bertanding sebagai calon bebas di N25 Bukit Selambau. Jadi secara kita mengharapkan suasana yang tenang, harmoni ini dapat diteruskan sehinggalah ke hari terakhir penamaan calon dan juga hari pengundian atau hari mengundi pada 12 Ogos ini. Jadi itu saja laporan yang dapat saya bawakan langsung dari Bandaraya Alustar sempena kempen Pilihan Raya Umum PRU Dewan Negeri Kedah ke-15. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Fakrul. Di Terengganu, polis mengesan pemasangan bendera parti di kawasan yang menjejaskan lalu lintas. Calon dan jentera parti bertanding diminta segera mengalihkannya demi keselamatan orang ramai. Jamilah Hanim Jamil sedia berkongsi perinciannya. Rakan Sugas, terima kasih. Dan untuk mengetahui perkembangan semasa, saya bawakan dari Kuala Terengganu ini mengenai hari kempen yang memasuki hari pertama hari ini. Dan bersama saya ketika ini, Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan. Datuk, di pihak Datuk, pemantauan di pihak Datuk, macam mana Datuk melihat suasana kempen hari pertama hari ini? Untuk negeri Terengganu, suasana kempen begitu meriah. Selepas penamaan calon, kita telah melihat bendera dipasang di sepanjang jalan masuk di Onam Baut, sama ada di Kuala Terengganu ataupun di daerah lain, di Marang, Hasil Pemantik, di Marang, di Setiu, di Besut. Bendera-bendera ini sudah dipasang oleh parti-parti politik, dan juga ada bendera-bendera yang dipasang ini tidak tersusun, dan ini menyebabkan gangguan kepada pengguna lalu lintas, di mana dia boleh menyebabkan pemandangan pemandu-pemandu ini terjejas oleh kerana pemasangan bendera yang bersimpang siur ini. Jadi kita minta kepada semua parti-parti, calon-calon, penyokong-penyokong ataupun mereka yang bekerja untuk parti masing-masing untuk memastikan bendera-bendera yang dipasang ini dalam keadaan yang sempurna, yang tidak mengganggu penglihatan, pandangan dan juga pergerakan, terutamanya di kawasan jalan raya, sama ada jalan kampung ataupun di jalan utama. Selain daripada bendera, ada elemen lain lagi tak yang dalam pemantauan PDRM? Ya, kita juga akan terus membuat pemantauan terdapat terhadap aktiviti-aktiviti yang boleh mengganggu-gugat keselamatan dan juga ketenteraman di negeri Terengganu ini, supaya proses berkempen, meraih undi dan sebagainya dapat jalankan dengan lancar tanpa mengganggu mana-mana parti ataupun penyokong-penyokong daripada parti-parti lain. Datuk, mungkin sedikit nasihat Datuk untuk calon-calon yang bertanding, untuk mereka orang kata dalam proses berkempen ini, apa nasihat Datuk untuk mereka? Ya, nasihat saya kepada semua mereka yang bertanding, calon-calon yang bertanding, supaya menjaga menjaga pertuturan mereka supaya tidak menyentuh isu 3R, 3R ni. Biarlah mereka berkempen dengan cara yang tertib dan juga menghormati undang-undang dan peraturan yang ada di negara ini, supaya proses pilihan raya ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada negara. Terima kasih. Jadi, tadi antara perkongsian daripada Datuk Mazli Mazlan, Ketua Polis Terengganu, mengenai hari pertama kempen di Terengganu, dan semoga apa yang disampaikan tadi dapat dipatuhi oleh semua pihak, khususnya parti-parti yang bertanding pada PRU DUN ke-15 kali ini. Kembali pada rakan tugas di Angkasa Puri, Kota Media. Silakan. Terima kasih, Jamilah. Dan untuk makluman cuaca semasa, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya, Ruzamin Pilus.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Med Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan carta angin semasa. Dapat diperhatikan angin baratan dengan kelajuan antara 40 ke 50 km sejam bertiup di kawasan utara Selat Melaka dan di Laut China Selatan. Manakala di kawasan yang lain, angin bertiup dengan kelajuan sederhana antara 20 ke 30 km sejam. Oleh itu, Med Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori pertama bagi kawasan yang ditandakan kuning yang berkuat kuasa sehingga ke 3 Ogos nanti. Kerana ini boleh menyebabkan ketinggian ombak boleh mencapai 3.5 meter dan amat berbahaya kepada bot-bot kecil, aktiviti nelayan serta aktiviti sukan dan juga rekreasi pantai. Seterusnya pula, kita beralih dengan keadaan cuaca semasa. Gema radar terkini menunjukkan keadaan cuaca hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat di sekitar Semenanjung sedang berlaku di sekitar negeri Perlis, Kedah, pedalaman negeri Perak dan juga Pahang. Keadaan cuaca hujan terutama di bahagian tengah Semenanjung kami jangkakan akan menuju ke bahagian timur dan dijangkakan keadaan cuaca hujan boleh berlaku di negeri Kelantan, Terengganu dan di timur Pahang pada awal malam nanti. Manakala keadaan cuaca hujan di sekitar negeri Perlis dan Kedah dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Pada tengah malam nanti, keadaan cuaca hujan berserta ribut petir dijangkakan ambula terbentuk di sekitar perairan Selat Melaka. Dan keadaan ini kami jangkakan boleh menyebabkan keadaan cuaca hujan di kawasan daerah berhampiran pantai, terutamanya di negeri Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah dan juga Perlis pada awal pagi nanti. Seterusnya pula, kita beralih keadaan cuaca di Sabah dan Sarawak. Keadaan berbeza diperhatikan pada ketika ini dengan keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di hampir kebanyakan kawasan pada ketika ini. Namun hujan di satu dua tempat masih lagi dicerap di sekitar bahagian Sandakan, Sabah yang keadaan ini kami jangkakan akan beransur reda sedikit masa lagi. Dan pada tengah malam hingga ke awal pagi nanti, keadaan cuaca hujan dijangkakan akan mula terbentuk hanya di sekitar luar pesisir barat Sabah dan juga pesisir utara dan tengah Sarawak. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter serta YouTube rasmi Med Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Salah satu inisiatif ekonomi penjagaan, Care Economy, termasuklah menyediakan pusat jagaan kanak-kanak mampu milik yang dilihat berupaya meningkatkan kadar penyertaan ekonomi wanita di dalam pekerjaan. Maka termasuk memudah cara proses pendaftaran dan memperluas program pemutihan taska dan pusat penjagaan kanak-kanak yang belum mendaftar dengan peruntukan RM10 juta. Pengundi mahukan wakil rakyat yang sentiasa berada di kawasan bagi memudahkan pertemuan untuk sebarang permasalahan. Ini antara pendapat yang diutarakan mereka.
kami sangat memerlukan seorang wakil rakyat Duan Belfast yang boleh turun ke Padang, iaitu selain daripada berlaku kematian, kenduri kenara, lain-lain menjaga kebajikan kami, contohnya kejadian banjir. Wakil rakyat yang boleh bagi kami kesenangan di kampung ni. Apa antaranya? Antaranya semua yang kami mahulah. Kebajikan untuk orang miskin, untuk kampung. Itu yang kami mahu. 83 calon mewakili pelbagai parti politik sah bertanding di 36 kerusi Dewan Negeri Kedah bagi PRU DUN ke-15. 16.8% atau 14 orang daripadanya calon wanita. Perinciannya bersama Siti Zaidah Osman. Ya, di Kedah, gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN menampilkan 9 calon wanita. Ia mewakili 25% daripada keseluruhan 36 calon yang ditampilkan gabungan itu bagi PRU DUN Kedah. Ketua Wanita PH Kedah, Datin Sabrina Ahmad berkata gabungan PH dan BN amat yakin dengan kemampuan wanita untuk memimpin dan berkhidmat kepada rakyat. Kepakaran dan pengalaman dimiliki mereka juga dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk menjayakan agenda pembangunan. Jadi kita nak mempelbagaikan kerana kita nak menunjukkan kredibiliti wanita hari ini sangat berdaya saing untuk menjadi seorang yang berhormat. Itu yang saya ingat. Beliau memaklumkannya kepada RTM di Jitra. 5 lagi calon wanita bagi PRU DUN Kedah mewakili Perikatan Nasional. Semua calon dan penyokong parti yang bertanding harus menunjukkan kematangan dalam berpolitik sepanjang tempoh PRU DUN ke-15. Elakkan menyentuh isu 3R iaitu agama, raja dan kaum. Saya juga menasihati kepada calon ceramah apabila kita berkempen pada hari ini, berkempen dengan cara berhemah, dengan timbulkan isu perkauman, benci-membenci, dengan ada pergaduhan dan sebagainya, berkempen dengan cara yang sihat, secara berhemah, dengan ada provokasi dan sebagainya. Ketua Polis Negara sebelum ini memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyentuh isu 3R. Ini pula usaha bagi membantu meningkatkan bekalan ayam di pasaran. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa memperkenalkan ayam probiotik atau sejuk beku yang siap diproses. Pelaksanaannya menerusi projek Ternakan Sihat bermula tahun lepas. Ia membabitkan kerjasama Angkasa dengan Konsortium Koperasi Karya Masjid Malaysia Berhad, Konsormas. Di mana waktu proses penternakan, mereka ni tidak ada menggunakan bahan-bahan yang bahan-bahan kimia lah. Macam dia tak ada guna vaksin, dia tak ada guna apa nama ni vaksin. Lepas tu ada lagi 2-3 elemen-elemen yang ada untuk mengelakkan itu. Dan dalam proses ini kita akan menggunakan probiotik ya untuk manage masalah kesihatan ayam dan sebagainya. Ini produk baru dan insyaAllah kita akan cuba kembangkan produk ini ke seluruh Malaysia sekarang. Beliau ditemui RTM selepas melawat kilang pemprosesan ayam probiotik di Kuala Ketil. Ketika ini, 3,000 ayam probiotik dikeluarkan kilang berkenaan setiap bulan. Jumlah itu akan terus dipertingkat dari masa ke masa bagi memenuhi permintaan. Ayam probiotik itu dipasarkan menerusi kedai-kedai koperasi Mat Konsumas di seluruh negara. Sekian paparan berita dari Kedah. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Siti. Menyediakan akses internet merentasi semua lapisan masyarakat di seluruh negara. Ini antara matlamat pelaksanaan jalinan digital negara Jendela. Phil Gabriel melaporkan. Program Jendela ni sangat baguslah sebenarnya sebab terutama sekali di universiti, pelajar-pelajar boleh memanfaatkan penggunaan internet dengan lebih baik, dapat menjalankan research dan juga pembelajaran dengan lebih berkesan.
dan terima kasihlah kepada kerajaan di atas inisiatif yang sangat bagus ni sebab penggunaan internet sekarang ni sangat penting. Itu reaksi penuntut universiti antara golongan yang mendapat faedah besar daripada pelaksanaan jendela. Di Pulau Pinang, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC menyasarkan keseluruhan kawasan di negeri ini dilengkapi rangkaian jalur lebar 100% menjelang hujung tahun ini. Dalam projek jendela di Pulau Pinang ini, kita ada sebanyak 2011 menara yang telah kita naik taraf kepada 4G lah. Dan juga kita ada lebih kurang dalam 115 menara baru yang kita bina. Salah satu menara baru yang kita bina adalah di belakang saya ini, iaitu di Kampung Kebun Baru Bairam. Menara ini telah dibina pada Januari tahun lepas dan mula beroperasi pada Mac tahun ini. Dan sebelum ni kita banyak terima banyak aduan daripada penduduk setempat. Dengan adanya menara ini, kita tengok ujian speed test tadi telah menunjukkan bahawa kawasan ini telah berada in terms of speed dia, telah berada dalam keadaan yang elok dan kualiti lah. So ini adalah salah satu projek kerajaan yang untuk menambah dan menaik tarafkan kesaling hubungan telekomunikasi di kawasan setempat dan di Pulau Pinang secara umumnya. Pelaksanaan jendela membuka satu lagi fasa dalam aspek kesaling hubungan. Komponen telekomunikasi menjadi lebih mudah dan rangkaian internet atau jalur lebar semakin luas. Bagi penduduk Pulau Pinang, pelaksanaan jendela membawa impak positif jangka panjang. Okay, untuk maklumat, pencawang yang ada sekarang ni bagi manfaat kepada penduduk kampung. Dulu mereka tak boleh nak buat. Law ni mereka boleh buat apa banking apa semua. Peniaga, macam peniaga-peniaga kecil ni. Mereka boleh buat peniaga online apa semua kan. Lalu pelajaran budak-budak, semua tak ada masalah. Sebelum ni semua nak kena pergi cari kat luar. Nak kena pergi cari kedai Tong Yam apa semua. Untuk buka wifi apa semua kan. Macam law ni kira cantik lah. Tak payah pergi kedai Tong Yam. Duduk di rumah lah. Buat benda ni semua. Tidak dapat dinafikan. Usaha kerajaan melalui program jendela akan memberi pelbagai rangsangan luar biasa dalam urusan komunikasi dan kesaling hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Khusus dalam aspek dunia digital dan ia adalah keperluan utama semasa. Laporan Phil Gabriel, RTM. Kewartawanan peranti atau Mojo perlu diaplikasi semua calon dan jentera Pakatan Harapan sepanjang tempoh berkempen PRU DUN ke-15. Pendekatan itu dapat membantu memperluas maklumat mengenai calon dan manifestonya. Mojo ini adalah kami panggil mobile journalism. Maknanya kalau saya jadi calon, ini event sekarang ini saya kena rakamkan live ataupun IT saya rakamkan live. Dengan sendirinya konten dibina. Dan konten yang begini dihantar ke control room kami untuk kita blast ke seluruh DUN berkenaan. Beliau turut mengingatkan agar isu berkaitan 3R iaitu agama, raja dan kaum tidak dijadikan bahan kempen. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Tiada sebarang laporan salah laku diterima polis Selangor pada hari penamaan calon PRU DUN ke-15 malam. Pemantauan menyeluruh akan terus dilaksana terhadap setiap aktiviti kempen bagi memastikan kelancaran pilihan raya. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Han mengingatkan setiap calon bertanding agar sentiasa patuh undang-undang ditetapkan. Elakkan menyentuh isu 3R dan perkara yang boleh menggugat keselamatan dan ketenteraman awam. Perpaduan rakyat tanpa dipisahkan warna politik itu wadah perjuangan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari yang juga calon PHN16 Sungai Tua. Formula itu mengambil aspirasi penyatuan yang terzahir pada era 70-an yang terbukti berjaya membina pemuafakatan dan perpaduan rakyat berbilang bangsa, agama dan fahaman politik.
Laporan wartawan Nurul Asmawati Harun. Datuk Seri Amiruddin percaya meraih serta melupakan beberapa perbezaan jauh lebih penting daripada keegoan mahupun perbalahan peribadi yang merencatkan kestabilan, keamanan dan kemajuan negara. Selain menyatukan rakyat menerusi program kemasyarakatan, melibatkan anak muda, wanita dan warga emas, agenda pembangunan sukan dalam kalangan belia turut diutamakan. Antaranya, menaik taraf fasiliti sukan termasuk padang bola di Kampung Wiradamai dengan anggaran kos melebihi RM1 juta. Sebenarnya telah dua kali kita cuba bangunkan tapi keadaan muka buminya tak stabil. Mungkin dia perlukan rumput sintetik. Kita akan laksanakan dengan peruntukan-peruntukan parlimen yang telah sedia ada. Tanggungjawab saya sebagai ahli parlimen, apa jadi pun saya akan laksanakan untuk kebaikan rakyat. Memang nampak perubahan daripada segi kesukanan dalam bidang damai ini, memang nampak dia punya ni lah, dia punya perubahan. Kita ada macam-macam padang bola, ekstrim, semua ada pusal, ataupun kita ada basikal. So kawasan ini memang dia tertumpu dengan kesukanan. Kita dapati memang banyak pembangunan di kawasan sini. Tempat rock climbing, badan pusal, banyak program yang dianjurkan bagi penduduk-penduduk setempat dapat kita bersama-sama terus maju dari segi sukan dan penduduk setempat. Seawal pagi, Datuk Seri Amiruddin memenuhi jadual padat termasuk berkunjung ke Pasar Selayang, menyantuni penduduk dalam program ramah mesra Kampung Nahoda, program kemas dan perasmian pertandingan sepak penalti di Kampung Wiradamai, program ramah mesra bersama penduduk Indian Settlement dan ceramah jelajah madani Dun Sungai Tua. Nurul Asmawati Harun, RTM. Bermula dengan berniaga di but kereta, berkat usaha gigih dan bijak menggunakan peluang pembiayaan skim Hijrah Selangor, kini mampu membuka kedai 3 tingkat di Rawang. Laporan Samsia Samsi. Jasmani Awang Ali Ahmad memulakan perniagaan secara kecil-kecilan dengan menjual 20 pasang kain saja menggunakan but kereta. Namun, pertemuan dengan pegawai dari Hijrah Selangor mengubah segala-galanya. Orang cakap apa? Memang kita daripada bawah, kita tak ada apa-apa. Bila kita tak ada apa-apa, periknya saya masa tu macam-macam dugaan saya lalui. Untuk saya, orang cakap kita nak kuat. Sebab saya tahu, saya biasa saja bila Hijrah bantu saya ni, bila kawan-kawan Hijrah, kawan-kawan bantu, Hijrah semua bantu, jadi saya macam nak ubah diri saya. Saya nak ubah diri saya daripada modal yang saya dapat tu saya manfaatkan betul-betul. Memang saya tak pakai apa-apa pun masa tu. Bermula dengan pembiayaan sebanyak RM5,000, perniagaan kain pasang, kasut dan beg kini mampu menjana keuntungan RM300,000 hingga RM500,000 sebulan. Jasmani turut menerima tambahan pembiayaan sebanyak RM105,000 sehingga mampu menyewa kedai 3 tingkat. Pada permulaan saya tu Hijrah tu bagi saya RM5,000 saja. Dengan RM5,000 tu saya manfaatkan duit tu, saya buat beli modal, saya bawa masuk kain, tambah stok saya, saya buat saya buat bisnes daripada rumah. Lepas daripada rumah selama 6 bulan saya settle Hijrah tu dan pihak Hijrah datang lagi membantu saya dengan pinjaman sebanyak RM30,000. Dilancarkan pada 24 Mac 2015, program mikrokredit bersepadu atau dikenali skim Hijrah Selangor sudah membantu 58,464 orang usahawan dengan dana lebih RM768.82 juta. Turut disediakan latihan dan kursus keusahawanan secara percuma. Kita ada beberapa matlamat lah. Antaranya yang pertama, kita cuba menawarkan modal tambahan yang mudah, cepat dan tidak membebankan. Selain daripada itu, kita juga menggalakkan budaya menabung di kalangan penjaja dan peniaga kecil. Di mana mereka membuat pembayaran pada setiap minggu tu dalam amount pembayaran mereka ada tabungan yang boleh yang disimpan oleh mereka yang mana boleh dikeluarkan setelah berhenti menjadi usaha hijrah lah.
Pembiayaan hijrah bukan saja dapat melahirkan usahawan yang berdaya saing, malah ia juga dapat meningkatkan pendapatan serta dapat mengubah nasib mereka keluar dari kepompong kemiskinan. Samsia Samsi, RTM. Dua lelaki termasuk seorang pelajar ditahan polis Kelantan kerana menerbangkan drone pada hari penamaan calon PRU DUN ke-15 semalam. Ketua Polis Kelantan, Dato' Muhammad Zaki Harun mengesahkan suspek pertama membabitkan pelajar berusia 14 tahun. Dia dikesan menerbangkan drone di pusat penamaan calon PPC Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru. Suspek seterusnya lelaki berusia 55 tahun yang menerbangkan drone di PPC College Vokasional Pasir Mas. Kedua suspek ditahan bersama drone dan alat peranti berkaitan untuk tindakan lanjut. 35 pasukan menyertai perlumbaan perahu Naga Diraja Pahang 2023. Perlumbaan yang julung kali diadakan itu berlangsung hari ini dan esok di Sungai Kuantan. Ia bermula dari hadapan jeti Jabatan Laut Kuantan dan berakhir di hadapan Menara Kuantan 188. Penganjurannya bukan sahaja dapat mempromosi keindahan Sungai Kuantan, malah membantu penduduk sekitar menjana pendapatan menerusi jualan produk desa. Sungai yang begitu cantik ini kita akan terus jaga, jaga kebersihannya dan sebagainya. Kita memberikan dengan hutan bakau 500 tahun ini, kita... Ini yang kita ada, aset ni cukup berharga. Jadi sebab tu kita kata orang putih kata make it a living river. Sebab memang sungai ni aktif dengan nelayan setiap hari. Tapi kali ini dengan regata yang ada, lebih lagi kita akan dapat dia punya kehebatannya. Exco Pahang, Leong Yu Man pula berkata Kerajaan Negeri Berhasrat menjadikan perlumbaan itu bertaraf antarabangsa tahun depan. Ia diyakini dapat melonjakkan sektor pelancongan dan ekonomi negeri. Saya percaya bahawa untuk tahun-tahun akan datang, kita dapat memajukan lagi dan menaikkan lagi pertandingan supaya dia menjadi satu pertandingan bertaraf antarabangsa. Sebab dengan adanya acara ini, pada masa yang sama kita mampu menarik pelancong ke Kuantan dan juga secara terus kita dapat membawa impak positif kepada ekonomi tempatan. Perlumbaan Perahu Naga Diraja Pahang 2023 merupakan sebahagian acara sempena Pesta Kuantan 188 yang diadakan hingga Isnin ini. PRU DUN Terengganu ke-15. Adakah demo salah seorang penghuni? Dah, kalau kita ni boleh mengundi, nak cek mana? Ha, kena cek dekat MySPR Sema. Dah guna, cek dah. Boleh ngundi? Kalau boleh ngundi, cakap banyak dah guna. Kita pakat tubik ramai-ramai, geng ngundi. Yang sahih di RTM. Calon bertanding PRU DUN ke-15 terus menggerakkan jentera kempen bagi memenangi hati pengundi. Pagi tadi, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun turun padang menyantuni penduduk dan peniaga di Pasar Tani Paroi Jaya. Di samping kita bertemu itu, kita akan mendengar apa keluhan-keluhan yang perlu diperbaiki lagi, ditambah baik. Tak semua yang kita buat itu dia rasa bahawa itu amat sudah mencukupi, tetapi yang penting adalah bagi kita untuk mendengar apa permasalahan. Mungkin ada infra yang telah lama perlu pembaikan, itu yang antara yang harus kita lakukan. Dan ada mungkin permasalahan rakyat itu sendiri, masalah rakyat yang baru nak disampaikan. Turut serta calon PH N25 Paroi Norwani Ahmad dan calon PH N14 Ampangan Tengku Zamrah Tengku Sulaiman yang merupakan calon baru Pakatan Harapan pada PRU DUN kali ini. Saya melihat alhamdulillah kita mendapat sokongan penuh daripada pihak jentera Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Gabung jalin inilah saya sangat bersyukur. Pelaksanaan kempen kesedaran mengenai bahaya dadah di Sabah mula menampakkan impak positif. Laporan lanjut bersama Syariza Mawang.
Baik sahih. Jumlah penagih dadah yang mendaftar dan menerima rawatan serta pemulihan di bawah program klien rawatan pemulihan dalam komuniti RPDK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sabah, menurun. Seramai 1,379 orang mendaftar sehingga Jun tahun ini berbanding 1,887 orang bagi tempoh sama tahun lalu. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Dato' James Ratif berkata penurunan positif itu menunjukkan kesedaran bahaya penyalahgunaan dadah meningkat hasil usaha yang digembleng bersama. Beliau berucap merasmikan program kelompok sokongan kepulihan keluarga AADK Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Flavia Ng. Walaupun jumlah penagih dadah menurun, Dato' James mahu individu terlibat aktiviti penyalahgunaan dadah segera mendapatkan rawatan dan pemulihan di premis AADK atau badan bukan kerajaan NGO seperti Pusat Pemulihan Dadah Persendirian PPDP. Beliau yakin dengan adanya rawatan dan pemulihan serta dokongan keluarga serta masyarakat, ianya menjadi benteng kukuh mencegah penagihan semula dan kepulihan kekal tercapai sekaligus merealisasikan dadah terkawal 2025. Seramai 150 klien RPDK dan keluarga hadir dalam program ini yang diisi dengan ceramah dan perkongsian ilmu pengetahuan. Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Zon Sabah berjaya mematahkan cubaan menyeludup dadah ke negeri ini menerusi rampasan lebih 101 kilogram dadah jenis syabu dianggarkan bernilai lebih 3.3 juta ringgit pada Rabu lalu. Ia merupakan rampasan terbesar dadah jenis syabu yang direkodkan di Sabah setakat ini. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Ketua Pengarah Kastam Datuk Zazuli Johan memberitahu rampasan hasil serbuan dan pemeriksaan sebuah kontena yang tiba dari Pelabuhan Kelang, Selangor. Pemeriksaan kontena tersebut menemukan 9 kotak disyaki mengandungi dadah berbahaya yang dialamatkan ke sebuah kondominium di Likas, Kota Kinabalu dan dadah berkenaan dipercayai untuk pasaran dalam negeri. Buat masa sekarang, sampai hari ini, belum ada tangkapan dibuat. Usaha untuk mengesan pengirim, penerima sedang dilakukan. Kes ini dalam usahasan lanjut bagi mengesan suspek yang terlibat. Modus operandi dia, MO bagi kes ini adalah mengadah dadah menggunakan kontena dan memasukkan dadah dalam kusan serbuk pencuci dan dagang diikrar sebagai serbuk cucian. Seterusnya, dagangan akan dicampur dengan barang lain dalam kontena LCL. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Zazuli memaklumkan JKDM Zon Sabah juga telah merekodkan rampasan dadah seberat 123.56 kilogram dengan nilai 4.31 juta ringgit. Daripada jumlah itu, lebih 104 kilogram rampasan melibatkan dadah jenis syabu, ketamin 10 kilogram dan ganja 9.18 kilogram. Turut direkodkan rampasan ketum sebanyak 787.28 kilogram dianggarkan bernilai lebih RM7,000. Penstrukturan Persatuan Veteran Angkatan Tentera dilihat perlu bagi memastikan setiap bantuan dan keperluan persatuan dapat disalurkan secara terus dan memberi manfaat kepada setiap ahlinya. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Syahilmi Yahya, ia juga bertepatan dalam memastikan Pertubuhan Veteran Angkatan Tentera induk dan berdaftar terus relevan. Penstrukturan persatuan-persatuan veteran yang mana Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia inginkan hanya persatuan veteran yang induk saja diurus. Ini mungkin akan menjadi satu tindakan yang baik dalam penyelarasan menghulur bantuan daripada kerajaan kepada para ahli-ahli veteran. Datuk Syahilmi yang juga Menteri Kerja Raya berkata demikian kepada media selepas merasmikan persidangan perwakilan PVATM Negeri Sabah ke-41 di Kota Kinabalu. Mengulas lanjut cadangan penubuhan bangunan Wisma Pahlawan PVATM Sabah, Datuk Syahilmi berkata selaku anggota Kabinet Negeri beliau mengalu-alukan cadangan tersebut. Bagaimanapun katanya jawatan kuasa khas perlu ditubuhkan segera bagi mengenal pasti lokasi, perancangan dan kos pembiayaan projek tersebut untuk dikemukakan kepada kerajaan negeri.
mengenai kesediaan beliau menjadi penghubung kepada kerajaan negeri berhubung rayuan geran tahunan berjumlah RM50,000 setahun kepada PV ATM Sabah. Dato' Shah Helmi berkata, perkara tersebut akan dibincangkan dengan Ketua Menteri dan Menteri Keuangan untuk tindakan lanjut. Sempena majlis ini, 5 ahli PV ATM Sabah menerima pingat setia sentiasa berjuang, iaitu pingat penghargaan kedua tertinggi dalam PV ATM sebagai tanda penghargaan atas jasa dan bakti mereka. Terus disampaikan sumbangan Kementerian Kerja Raya berjumlah RM10,000 untuk manfaat PV ATM Sabah. 1,728 notis kompaun dikeluarkan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah kepada individu dan peniaga kerana membiarkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan rumah dan premis yang menghasilkan jumlah kutipan lebih RM129,000. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rashid Sana berkata sikap tidak ambil peduli dan kurangnya kesedaran terhadap penyakit bawaan nyamuk Aedes merupakan faktor utama kepada peningkatan jumlah kumulatif kes denggi tahun ini. Bagi tempoh Januari hingga Julai 2023, jumlah kumulatif kes denggi meningkat 113% kepada 4,492 kes dengan 6 kematian. Sepanjang tempoh tersebut, 7 daerah dikesan mencatat jumlah kes demam denggi tertinggi iaitu Sandakan 1,222 kes, Kota Kinabalu 816, Tawau 797, Lahadatu 430 dan Semporna 123 kes. Jabatan Kesihatan telah melakukan kompaunnya, kepada pemilik premis ataupun pemilik rumah yang telah membiarkan nyamuk Aedes dalam kawasan premis mereka. Sebanyak 1,859 kompaun telah dikeluarkan dengan jumlah kutipan sebanyak RM104,470 lah. Dan tahun ini sehingga Jun, kompaun dikeluarkan 1,778. Sekiranya kita kali dua, mungkin jadi 2,500 kompaun. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan sambutan Hari Denggi ASEAN peringkat negeri di Semporna. Dr. Rashid turut mendedahkan jangkitan denggi dalam kalangan penduduk merupakan beban penyakit berjangkit paling utama yang dilaporkan JKNS berbanding penyakit berjangkit lain. Justru itu, orang ramai diingatkan mengamalkan 10 minit seminggu bagi mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan rumah dan premis masing-masing. Hari Penternak, Peladang dan Nelayan Sabah HPPNS 2023 yang julung kalinya diadakan di Wisma Pertanian Sabah mendapat sambutan memberangsangkan daripada pengunjung sejak hari pertama pelaksanaannya Khamis lalu. HPPNS bermula 9 pagi hingga 10 malam itu berlangsung selama 4 hari dan akan berakhir hari ini. Sambutan kali ini memang sangat luar biasa sebab inilah pertama kali kita adakan sambutan HPPNS ini di perkarangan Wisma Pertanian Sabah ini. Dan dari hari pertama 27, tiap malam, tiap siang juga memang ramai pengunjung yang hadir. Sungguh pun keadaan lalu lintas memang sesak, tetapi itulah yang kita sebenarnya bererti meriah dan ramai pengunjung yang datang. Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Robert Steady ditemui RTM dalam pertandingan nyanyian Idol Slow Rock dan pertandingan tarian etnik sempena HPPNS 2023 di Wisma Pertanian Kota Kinabalu. Pertandingan Idol Slow Rock menyaksikan Mary Fee Said yang mendendangkan lagu berjudul Cinta dinobatkan juara sekaligus menerima hadiah berupa trofi dan wang tunai RM1,000. Sementara tempat kedua dan ketiga masing-masing milik Alisa Alfred dan Christelle Violet J. Pelikat. Bagi pertandingan tarian etnik kumpulan Ngalai Youngs muncul juara manakala tempat kedua dan ketiga milik kumpulan Pangong dan kumpulan NDT. Setiap kumpulan pemenang masing-masing menerima hadiah wang tunai dan juga trofi. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Sahih. Teruskan, Sahih. Terima kasih, Syarizam. Antara fokus dari Sarawak mengenai manfaat projek bekalan elektrik luar bandar RES. Terus bersama Vanessa Mering untuk perinciannya. Silakan, Vi.
Ya, Sahih. Seramai 2,174 orang telah menerima manfaat daripada projek bekalan elektrik luar bandar RES di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Marudik di Baram Hilir sejak Mac 2023. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Penguang Manggil berkata RES di Baram Hilir itu menelan belanja sebanyak RM16.65 juta bermula pada 16 Mac 2020 dan telah siap sepenuhnya pada 15 Mac 2023. Datuk Penuang menambah ia melibatkan penyambungan elektrik kepada 7 buah rumah panjang iaitu Rumah Mekal 13 pintu, Rumah Budin Sandai 24 pintu, Rumah Nawah 34 pintu, Rumah Frederick 24 pintu, Rumah George Ijus 77 pintu, Rumah Asam 13 pintu dan Rumah Ngelingkong 34 pintu. Beliau memberitahu pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi meningkatkan kehidupan dan keselesaan penduduk termasuk projek RES dan projek infrastruktur lain seperti telekomunikasi dan Dewan Serbaguna. Beliau berkata demikian semasa merasmikan projek RES di Rumah Budin Anak Sandai, Asam Paya, Hilir, Marudi. Beliau menambah projek ini adalah strategi untuk memanjangkan grid elektrik Sarawak sedia ada melalui pembinaan tiang agihan elektrik dan talian bekalan ke kawasan yang tidak mempunyai bekalan elektrik. Sehubungan itu, beliau menyeru penduduk luar bandar untuk memohon RES dari pejabat residen dan daerah masing-masing. Beliau juga menekankan semula peranan dan fungsi ketua masyarakat supaya responsif terhadap isu-isu berkaitan kawasan mereka. Beliau turut mengumumkan peruntukan MRP RM15,000 kepada JKKK Rumah Budin dan RM5,000 untuk biro wanitanya. Pelbagai acara bakal dianjurkan dengan siapnya projek tebingan Sungai Limbang Fasa 1 yang menempatkan pentas utama dan amphitheater. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata projek Fasa 1 dijangka siap selewat-lewatnya penghujung bulan Ogos ini setelah dimaklumkan oleh pihak kontraktor. Fasa pertama ini juga mengalami kelewatan. Termasuk ada satu bahagiannya terpaksa diambil keluar daripada projek fasa pertama ini sebab masalah tanah susur. Dan itu kita akan buat selepas inilah. Dengan siapnya expanded ini nanti, maka banyaklah program-program dapat kita jalankan di sini. Beliau menyatakan demikian pada media selepas meninjau perkembangan projek itu di Limbang. Projek tebingan Sungai Limbang melibatkan 3 fasa dengan peruntukan berjumlah lebih RM100 juta dijangka siap sepenuhnya menjelang pertengahan 2025. Ia bakal menjadi tebingan sungai terpanjang di Sarawak sejauh 1.8 km dan menjadi kawasan rekreasi yang dinantikan penduduk Limbang. Dalam perkembangan sama, Datuk Dr. Abdul Rahman meminta agensi berkaitan memantau perkembangan di sepanjang kawasan dan laluan projek. Ini termasuk menyediakan papan tanda bagi jalan yang ditutup, memantau serta memperbaiki jalan yang rosak bagi mengelak insiden bahaya di kawasan tapak pembinaan. Kuasa hidrogen yang dihasilkan Sarawak tidak akan menghasilkan letupan seperti yang didakwa oleh setengah pihak. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hibni memberitahu kebimbangan yang tidak berasas itu tidak akan membantu pertumbuhan ekonomi tetapi hanya mencipta persepsi negatif. Dr. Hazlan menjelaskan dengan kajian yang berterusan, kuasa hidrogen yang dibangunkan di negeri ini menghasilkan elektron dan bukannya gas. Menyedari risiko bahan itu, kerajaan tidak akan sewenang-wenangnya melabur dalam kuasa yang memudaratkan pengguna tanpa sebarang kajian. Malah beberapa buah bas yang beroperasi di sekitar Kuching sejak 3 tahun lepas juga terbukti selamat dan tidak pernah meletup. Dr. Hazlan berkata demikian pada Majlis Penangguhan Festival Mal Hijrah 1445 di Kuching pagi tadi. Beliau juga memaklumkan Autonomous Rapid Transit ART yang menggunakan kuasa hidrogen akan mula beroperasi di Kuching pada September PAN. Ini membuktikan kesungguhan Kerajaan Sarawak dalam membangunkan sumber tenaga baharu bagi menjana ekonomi negeri ini. Acara perarakan kapal berhias yang mewarnai tebingan Kuching malam tadi menarik lebih 10,000 pengunjung termasuk pelancong luar. Rata-rata yang ditemui RTM menyatakan keterujaan kerana dapat menyaksikan perarakan tersebut yang jarang diadakan.
macam lama dah saya dah macam program besar macam tu bah. So datang sudah nak anak nangga kemeriahan Bandar Kuching tu macam ni. Sebab lama dah kan kita dulu COVID nak atuk dah macam lama dah saya nangga orang ami macam tu bah. Dia tak ingin nak ambak anak-anak pergi nangga. Berbeza pula bagi Junaida Muhammad Noor dari Selangor yang bekerja 6 tahun di Sarawak, kemeriahan kapal berhias merupakan pengalaman yang tidak akan dilupakan. Tak sangka lah sebab yang kawan-kawan saya pun daripada Serian, daripada Miri pun ada turun kan. Lepas tu tak sangka lah kita orang dapat peluang join the pesta ni untuk sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Tadi dengar lewat immigration. Ada informasi dekat immigration, dia cakap ada event dekat waterfront. Jadi berapa ramai dia tak? Ha? Berapa ramai? Berapa orang? 14 orang. Ya, 14 orang dari Pontianak dia. Dari Pontianak, semua keluarga? Ya, semua keluarga. Ya, baru pertama kali lah kami lihat di sini. Soalnya di Indonesia belum tentulah kayak acara seperti ini. Jadi beda ya? Beda. Gimana bedanya? Jadi pertama kebudayaannya lah begitu. Acara tersebut turut diserikan dengan kehadiran Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Pertandingan kapal berhias bersempenan 60 tahun Sarawak Merdeka malam tadi disertai 20 kementerian serta agensi di bawahnya, badan berkanun dan syarikat swasta. Kapal berhias milik syarikat Sambling Timber Malaysia dinobatkan sebagai Johan dan membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahih. Silakan Sahih. Terima kasih, Fi. Berita wilayah berakhir di sini. Saya Sahih Samsudin. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.